bisa menghidupkan ini dan itu, minimal bisa menghidupkan gairah iman, bisa menghidupkan gairah amal. Begitu. Ya. Jadi tetap ada silaturahim dengan Al-Madani ini. Siap insyaallah? Insyaallah. Jangan malu datang ke sini. Ini adalah rumah kalian. Ya, jangan malu. Jangan minder datang ke sini. Ini adalah rumah kalian semuanya. Ya, silakan 24 jam terbuka. Kita di sini. Ya. Dan kita insyaallah sangat gembira apabila kedatangan kalian ke sini. Ya. Kemudian masyaallah karena nanti masih ada, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ya. Dan masyaallah insyaallah doa ini ya dengan kawan, kemudian juga berjauhan dengan hakul yakin kita kepada Allah, maka masya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita untuk kawan-kawan kita. Ya Allah, kawan-kawan saya di Al-Madani, ya, kuatkan imannya, kuatkan amalnya, hiasi akhlaknya dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti ada getaran kepada kawan-kawan kita yang didoakan. Begitu. Ada getaran. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan doa kita kepada yang kita doakan. Tapi jangan sampai kamu nanya begitu. Mat begitu. Kata siapa ini? Ya. 2 hari yang lalu saya doakan kamu. Kamu merasakan gak didoakan oleh saya? Jangan. Ya. Jangan bertanya begitu. Tapi pasti Allah akan sampaikan. Jadi jangan sampai kita satu hari pun tidak mendoakan kawan-kawan kita semuanya. Ya. Siap insyaallah atas perkara ini. Insyaallah. Kalau ini saja nanti akan dilanjutkan nasihat selanjutnya oleh Ustaz Zainal Jubri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.